Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah Untuk kali ini kita akan mengkaji sedikit tentang kewajiban zakat Ulama kita mengatakan, mendefinisikan zakat itu adalah ikhraju malin ma'lumin ala qadari ma'lum fi zamanin ma'lum ila syahsin ma'lum hakkun lillahi ta'ala zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu dan ini tentu saja zakat mal ikhraju malin ma'lum mengeluarkan harta tertentu bukan berarti kalau kita sudah punya harta terus langsung kena zakat tidak dia ada kadarnya ada nisabnya umpamanya emas ulama kita mengatakan kebanyakan kapan emas itu kita wajib berzakat apabila kita sudah punya emas itu 85 gram emas kalau kita sudah punya harta 85 gram emas emas itu maka dia harus kena zakat tapi bukan berarti sudah sampai 85 langsung kena zakat. Tidak. Ada pula lagi satu haul namanya. Oleh sebab itu dalam definisi ini. Ikhraju malin ma'lum ala qadarin ma'lum fi zamanin ma'lum. Pada waktu yang telah ditentukan. Kalau seandainya kita punya sekarang emas 50 gram belum lagi kena zakat. Kalau kita punya 60 gram belum lagi 70 belum lagi, 80 belum lagi. 85 gram kita mungkin kita beli lagi, ternyata sampailah pada saat ini 85 gram emas kita. Itu juga belum kena akan tetapi tunggu satu tahun. Itu disebut dengan <mulik> alih fi zamanin ma'lum pada waktu yang telah ditentukan. Kalau sudah sampai haulnya, sampai satu tahun, barulah kita kena daripada dizakatkan daripada emas kita itu 2,5 persen itu fi zamanin ila syakhsin ma'lum itu dibagikan kepada orang-orang yang telah ditentukan itu yang disebut dengan asnaf zakat itu delapan asnaf zakat yang harus kita berikan dari zakat kita tentu saja kalau kita berikan saja kepada amil-amil zakat bisa ke basnas, bisa kelasnas dan sebagainya mereka nanti akan membagi delapan asnaf zakat itu hakkun lillahi ta'ala dan zakat ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sampai nisabnya, sudah harus berzakat, itu harta bukan harta kita. Walaupun kita tidak mencuri, walaupun kita tidak merampok, walaupun kita tidak mengambil harta orang lain, ketika sudah sampai nisab, sudah harus kita berzakat. Kita tidak keluarkan zakat, maka kita termasuk memakan harta yang haram. Karena adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan untuk fakir, miskin, para orang-orang yang mu'alaf dan sebagainya. Itu delapan asnaf itu. Ketika kita tidak keluarkan zakatnya, ketika itu tentu saja kita memakan harta yang haram. Jadi, banyak sekali ya zakat-zakat yang harus kita bayarkan. Di antaranya umpamanya kita berdagang itu disebut dengan zakat perdagangan. Kapan dikatakan dia sampai nisab? Apabila yang ada di dalam perdagangan kita itu, yang kita dagangkan itu umpamanya kita punya toko. Hitunglah barang-barang yang ada di situ, kemudian ditambahkan duit yang ada, uang ditambah dengan barang yang ada, ditambahkan dengan piutang-piutang orang lain piutang kita atau hutang orang lain kepada kita dikurangi hutang. Kalau seandainya sudah sampai sekitar 85 gram emas totalnya itu maka itu sudah sampai nisab. Kapan dibayarkan? Ketika sudah sampai satu haul juga. Kalau sudah sampai satu tahun masih di atas 85 gram emas itu jumlah daripada perdagangan kita itu maka kita harus membayarkan pada satu tahun yang akan datang itu, kemudian kalau dia banyak dan sangat banyak sekali, pokoknya dua setengah persen asal lebih daripada 85 gram emas itu nilainya maka kita harus keluarkan zakatnya. Begitu juga dengan harta-harta e, kita yang lain, adalah juga harta hasil perkebunan, hasil pertanian. Ini ada perhitungan-perhitungannya yang jelas tentu saja ketika kita sudah sampai nisab kita dan juga harta-harta kita maka kita tentu saja harus mengeluarkan zakat ini. Satu lagi zakat disebut dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini hanya khusus untuk bulan Ramadan saja. Sementara kalau zakat mal yang kita sampaikan tadi itu berlaku untuk sepanjang masa. Kapan sampai haulnya sampai nisabnya dan sampai haulnya maka harus dibayarkan. Tapi kalau zakat fitrah hanya pada bulan Ramadan dan nah itu hanya dua setengah kilogram itu saja untuk beras. Dan tentu saja ini adalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah dari makanan pokok dan bagi kita tentu saja kita makan pokok kita adalah beras maka kita berikan untuk fakir dan miskin saja untuk zakat fitrah ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti baik zakat mal ataupun zakat fitrah bisa kita tunaikan kalau seandainya kita memang sudah sampai nisabnya. Tapi kalau untuk zakat fitrah tidak pakai nisab-nisab, yang penting kita ada kemampuan ada yang mau dimakan dalam hari itu dan untuk besoknya maka kita juga harus keluarkan zakat fitrah itu karena dia tidak bukan harta bukan harta tapi adalah zakat jiwa hari anak ini hari lahir malam ini besok Ramadan besok uh, uh, lebaran maka dia juga harus keluarkan zakat fitrahnya karena yang dijakati bukan hartanya tapi adalah jiwanya mudah-mudahan semua kita nanti Insya Allah bisa mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita aku lukaulihaza astafirullah nazimli waalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh